Assalamualaikum rekan-rekan YouTuber kampung. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya? Ayo, ayo. Apa kabarnya di hari Senin ya hari ini ya? Hari ini 25 Januari 2021. Artinya kita memasuki minggu akhir di bulan pertama tahun 2021. Wah. Hari ini ada kabar apa ya? Tapi semoga rekan-rekan di sana tetap berbahagia ya, sedang dalam keadaan berbahagia dan semoga selalu berbahagia ya. Baik, nah rekan-rekan, hari ini ada yang lucu mungkin ya, lucu, dibilang lucu tidak juga lah ya, tapi menarik ya, menarik. Mungkin ini adalah cara seseorang menikmati hidup gitu ya, atau cara dia berolahraga menguatkan imun. Nah, kan kita bisa ambil positifnya dulu ya, nanti dulu cerita-cerita yang lain, atau ada tebakan-tebakan yang lain, tidak usah lah ya, kita kan tidak sedang bermain kuis gitu ya. Baik, tidak lucu, biarin. Baik, nah ini ada rekaman video. Nah, rekaman video ini juga saya dapatkan dari lagi-lagi dari rekan saya, dari Suci Anissa. Dia ini ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk Provinsi Jambi ya, yaitu IJTI. Nah, ini kalau beliau adalah jurnalis yang mana, wah nanti saya promosi medianya nih. Baik, nah ini ada seorang lelaki yang katanya informasinya yaitu setiap hari itu selalu ada di depan halaman kantor gubernur Jambi. Ngapain? Wah, tapi katanya lagi nih dari rekaman video yang saya terima, melakukan hal yang sama yaitu berputar-putar. Mungkin ini olahraganya ya kali ya. Mungkin ya, saya juga tidak kenal laki-laki itu. Berputar-putar tidak pusing bang. Baik, kita lihat ya seperti apa rekamannya. Seperti apa rekamannya? Yuk. Ciu. Oke, inilah dia seorang laki-laki ya, dari penampilannya dia adalah seorang laki-laki ya. Ya, laki-laki ini dia berpakaian rapi, bercelana jeans dan bersepatu. Ada topi juga loh untuk menghindari dari panas ya. Baik, jauh tentunya dari kesan arogan. Gitu ya, jauh sekali dari kesan arogan. Ini abang benar-benar sedang menguatkan imun tubuhnya. Begitu kali ya. Mungkin begitu rekan-rekan. Nah, dari informasi sumber menyebutkan petugas Satpol PP, Polisi Pamong Praja di Gubernuran Jambi ini hampir setiap hari melihat pria tersebut. Begitu terkadang dari subuh hari. Nah, siapa sosok tersebut? Tak ada yang mengetahui. Begitu kata sumber. Nah, bagaimana? Semakin penasaran bukan? Penasaran dong. Saya aja penasaran gitu ya. Siapa sebenarnya abang ini gitu. Namun yang penting dia sedang melakukan suatu kegiatan positif lah ya. Kita lihat dia sedang berolahraga gitu ya. Ya, menurut saya
Bisa jadi ini adalah cara lelaki tersebut berolahraga, menguatkan imun. Nah, bukankah penting itu kan di masa pandemi saat ini? Pandemi kita belum selesai loh. Nah, dari video yang dikirimkan oleh rekan saya, lagi-lagi ini dari rekan saya ini, Suci Anissa, itu jurnalis cantik asal Jambi ini mengirimkan video. Ini diambil di tepatnya di depan halaman kantor gubernur Jambi, di belakang patung Sultan Taha Saifuddin. Ya, pada hari ini Senin 25 Januari itu diambil sekira pukul 9 pagi. Dan 9 pagi. Nah, lihat. Dia berputar-putar saja. Nah. Kalau saya hitung, itu ada 150 kali ya dalam waktu 2 menit. Berdasarkan rekaman videonya ya, saya lihat durasinya. Nah, dia tidak terlihat goyah tuh. Bahkan tidak terjatuh ya. Setelah berputar berkali-kali. Waduh, ini Babang ini sedang belajar apa ya kira-kira ya. Namun menarik rekan-rekan, sangat menarik. Kita ambil sisi positifnya saja. Kita anggap dia sedang berolahraga. Begitu ya. Terlalu mungkin kata Bung Roma ya. Ya, coba kita perhatikan. Nah, tuh. Ya, semoga rekan-rekan di luar sana selalu berbahagia seperti Babang ini. Babang ini terlihat berbahagia sekali. Berbahagia sekali. Kok jadi mirip Maria Teguh saya? Tidak lucu, biarin. Baiklah. Nah, ya. Ya, itulah tadi rekamannya. Sampaikan salam saya untuk Babang Ganteng ini ya, kalau Anda kenal. Penasaran? Masih penasaran dong. Bagaimana dia berputar-putar? Mungkin bisa kita lihat lagi ya. Ya, lihat, coba lihat, perhatikan. Ya, coba kita lihat lagi. Wah, mungkin si Abang sedang berolah vokal ya. Kalau di dalam dunia seni itu ada namanya olah vokal gitu ya. Iya, ini dia. Kita lihat. Ya, iya. Coba dihitung sekarang kan. Ya, dia berputar dan berputar. Salut saya dengan beliau. Tidak ada terkesan. Ya, luar biasa bukan? Tuh. Ha, kita ulang lagi. Ya. Coba lihat, perhatikan. Tuh. Dia berputar. Siapakah gerangan ini ya? Ya, berputar. Coba lihat. Mungkin ini juga salah satu cara dia menikmati hidup ya. Iya. Tuh. Sudah dihitung berapa kali kira-kira? Kalau hitungan saya ada 150 kali ya. Kalau dari durasi dari rekaman yang saya lihat ya. Waktu 2 menit loh. Itu luar biasa menurut saya. Kita belum tentu bisa yang seperti ini ya. Rekan-rekan, coba perhatikan. Iya. Tapi dari rekaman video yang saya dengar, yang saya dengar ada kata-kata mungkin sedang latihan teater kali ya. Latihan teater. Mungkin bisa saja ya latihan teater ya. Olah tubuh kalau di dalam dunia teater itu ada namanya olah tubuh atau raga yang diolah gitu ya. Bisa enggak ya? Bisa jadi ya.
tapi berputar-putar ya. Tahu dikit nggak apa-apa lah, biar kita berbahagia. Itu tadi bagaimana rekan-rekan, mungkin rekan-rekan di Kota Jambi mengenal pria tersebut ya. Namun positifnya adalah bisa saja dia sedang menguatkan imun tubuhnya tadi kan. Di masa pandemi ini harus rajin olahraga, olahraga. Cuma menariknya Babang ganteng ini, Bang jago lah ya, dia berputar-putar dan tidak sedikit pun. Baik, itu saja. Jangan lupa 5M ya, 5M. Pandemi kita belum selesai. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Iya, 5M. Oke rekan-rekan, baik, demikian dulu hari ini bersama saya, YouTuber Kampung. Like, share, and comment. Mana tahu ini videonya sampai dengan Babang ganteng tadi ya. Mungkin kita bisa ngobrol gitu ya, dia sedang berolahraga apa. Kalau setiap hari berputar-putar seperti itu gitu, seperti tarian di Mesir sana ya, kalau tidak salah ya, tarian yang berputar-putar sepertinya gitu ya. Like, share, and comment. Subscribe tentunya ya. Oke, oke, oke. Dan klik loncengnya. Baik, tidak menarik, biarin. Tapi semoga bermanfaat, mungkin menjadi inspirasi untuk rekan-rekan selalu berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.